sejumlah. Isim ghairu munsharif maja ada dua. Satu ilat itu ada dua. Yang pertama itu siotun ta'adjumun. Wajan mafa'ilu dan mafa'ilu. Yang kedua di akhiri akhir tanis. Maksud ada tanis. Tanis mamduda. Cukup dua ilat itu ada dua. Alamiah dan wasfiah itu banyaknya. Yang alamiah itu ada lima ilatnya. Satu alamiah dan wazan fi'il. Dua alamiah dan ajam. Tiga alamiah dan Taknis marbutan. Lima alamiah dan wazan fu'alu. Itulah semua alamiah. Itulah semua yang alamiah. Ia wasfiah itu ada tiga ilatnya. Satu wasfiah dan wazan fi'il. Dua wasfiah dan tambahan nadi. Wazan maf'alu fu'alu. Itulah semua wasfiyah. Itulah semua yang wasfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna fiqhan syafi'i wa 'ilman syafi'i wa fahman syafi'i wa 'aqlan syafi'i. Wa nakhussu khususan 'ilma sahibi hadhihi الكتاب العالم العلامة الشيخ سالم ابن سمين الحضرمي الذي أبلغه في كتابه متن سفينة النجاة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي هذا فصل. فصل تعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل. سكتات الصلاة. ما معنى سكت؟ ديام يا ديام أو سكون. سكتات الصلاة ستة. الأول بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح. أي بعد أن تكبر الله أكبر لا تقرأ مباشرة ماذا؟ دعاء الافتتاح، لكن أسكت قليلا ثم بعد ذلك تقرأ دعاء الافتتاح. وبعدما تقرأ دعاء الافتتاح لا تقرأ مباشرة ماذا؟ الفاتحة. وبعدما قرأت الفاتحة ولا الضالين لا تستمر مباشرة، لكن بعدما تقرأ ولا الضالين أسكت قليلا، أسكت قليلا، وبعد ذلك تقرأ سورة. ولا سيما إذا كنت إماما. الإمام لا يجوز، الإمام لابد أن يسكت سكوتا بين انتقال ركن إلى ركن. بعدما قرأ ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا
Lakin wa ba'da wala dhallin uskut qalilan limada liyaqra al-ma'mum khalfaka surat al-fatihati li'anna al-ma'mum yajibu alaihi qira'a surat al-fatihati sawa'un kana al-ma'mum al-musalli sawa'un kana ma'muman aw salat al-fardiyah. Ya, karena al-qira'ah al-Fatihah ruknun min arkanis shalah 'indana fi madhhab al-Imam Syafi'i liqauli an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la salata illa bi Fatihatil kitab. Aw qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi haditsin akhar man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun wa liqawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min farruknu fa qira'atul fatiha ruknun min arkanis salati sawa'un kana lil imam wal ma'mum aw lis salatil munfarid. لذلك فيجب على الإمام بعدما قرأ الفاتحة أن يسكت قليلا ليقرأ المأموم بعدك ثم بعد ذلك تقرأ سورة. بين تكبيرة الإحرام والدعاء الافتتاح وبين دعاء الافتتاح والتعود بين دعاء الافتتاح والتعود ما معنى تعود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في ذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وبين الفاتحة والتعوذ وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة وبين السورة والركوع أي بعدما تقرأ سورة لا تركع مباشرة لكن انظر قليلا يا ولكن انتظر قليلا. Al-Mithal, ana atakabbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, taskut qalilan, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai ila akhirih, taskut qalilan, thumma aqra' suratal Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa radhdallin. Asqut. Tuba aqra surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa ba'da dhalika thumma arqa. Idzan هذه هي محل السكتات في الصلاة ستة بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح وبين دعاء الافتتاح والتعوذ وبين الفاتحة والتعوذ وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة وبين السورة والركوع. طيب فصل أياد فصل الأركان أدب ركن ركن التي يلزم وجب فيها فيه في الأركان الطمأنينة أربعة في الصلاة لابد فيه من الطمأنينة في أي شيء في الركوع والسجود وفي الاعتدال يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ماذا الطمأنينة التي تكون ركنا من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين علم مصلي الصلاة يصلي لكنه يصلي بسرعة بدون طمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكئا. إذا اطمئنان الطمأنينة في الصلاة في الركوع واجب ومن الركن. ثم قال النبي ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا الفاصل يتكلم عن الطمأنينة التي تلزم فيه الطمأنينة. الأول الركوع والاعتدال
الركوع أقد أقل الركوع قدر الطمأنينة هو أن تقرأ ثلاثة تسابيح بأن تقرأ سبحان الله رب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا أكمل الطمأنينة هذا أكمل الطمأنينة أما أقل الطمأنينة وهو أن تقرأ تسبيحا مرة واحدة تسبيح مرة واحدة الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سميع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هذا أقل الطمأنينة سواء كان في الركوع أم في السجود أم في الاعتدال ولكن أكمل الطمأنينة أن تقرأ ثلاثة تسابيح أو ثلاثة تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم زيادة على ذلك لا زيادة على ذلك تفضل زيادة على ذلك تفضل لكن على جهة الأكمل على وجه الأكمل ثلاثة تسابيح الركوع والاعتدال والسجود والسجو والجلوس بين السجدتين من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية في كل الركعات ثم ما معنى الطمأنينة؟ حبسي معنى الطمأنينة الطمأنينة هي سكون بعد حركة ما معنى سكون؟ ديام يا. بعد حركة ما معنى حركة؟ ها؟ أيوة سترح كده بحيث سكيلانيا يستقر tetap apa kullu udwin mahallahu kullu udwin mahallahu fi ruku mahallu yadaini kaffaini hadha aina fi rukbatain wa fi sujud mahallu sujud wa al jabha wa yadain wa rukbatain wa rijlain yastaqirru makanahu jangan sebelum ini aja belum nempel kemudian kita kemudian angkat Allahu Akbar, Allah. Belum yastaqim. Ya, belum yastaqim. Ada kan orang sholat yang biasanya sholat tercepat di Banyuwangi. Sholat tarawih tercepat 5 menit, 20 rakaat selesai, plus sholat isya. Subhanallah, plus kelas ekspres. Nah, ini enggak laisa fihi tuma'nina. Nah, laisa fihi tuma'nina berarti apa? La sholata fi. Dia tidak dinamakan sholat. Maka tuma'nina itu apa? At-tuma'nina tu hiya sukunun ba'da harakatin. Kayak gini itu apa? Apalkan dikit-dikit kayak gini. Nanti antum kalau jadi penceramah, jadi ustaz, apa itu tuma'nina? At-tuma'nina hiya sukunun ba'da harakatin fi haitsu yastaqirru kullu udhwin mahallahu biqadri subhanallah dengan minimal anda baca subhanallah maka tadi saya jelaskan bahwa apa ada aqallut tuma'ninah ada akmalut tuma'ninah aqallut tuma'ninah an taqra'a tasbihan marratan wahidan subhanallah أما أكمله هو أن تقرأ ثلاثة تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا معنى الطمأنينة والمحل الذي تجب فيه الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين سجدتين فصل أي هذا فصل قال مؤلف أسباب السجود السهوي Sebab-sebab sujud sahwi arba'atun empat. Ma mana sujud sahwi? Sujud sahwi huwa ya, as-sujud alladhi yalzamu ba'da talki sunnah al-ab'adiyah. Indana fi madhab Syafi'i, indama lam taqra' mada doa al-qunut thumma doa thumma mudhmada.
Thumma at-tashahud al-awwal. At-tashahud al-awwal min as-sunnah al-ab'ad. Wa kathalika al-qunut fi as-subh min as-sunnah al-ab'ad. Anta in tarakta hadha nasiyan aw 'amidan yajibu 'alayka sujud as-sahwi. Qala al-mu'allif rahimahullah asbab sujud as-sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'dhin min ab'ad as-salah aw ba'dhin min al-ba'd. بعض من البعض وما أبعاد الصلاة التشهد والأول والصلاة على النبي والقنوط في صلاة الصبح الثاني فعل ما يبتل عمده ولا يبتل سهوه. Yang kedua menyebabkan sujud sahwi adalah فعل ما يبتل عمده, mengerjakan sesuatu yang batal ketika disengaja, wala yubtilu sahwuhu, dan tidak batal ketika lupa. Idza fa'alahu nasiyan, mana nasiyan? Dalam keadaan lupa. Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Asalis naqul ruknin qawliyin ghairi mahallih, meminda rukun qawli ghairi mahallih. Apa rukun qawli? Salat itu ada rukun qawli, ada rukun fi'li. Rukun fi'li ya rukuk, sujud. Rukun qawli, anda baca tasbih. Ya, anda baca tasbih. Anda baca al-fatihah. Ya, itu namanya naqul ruknin qawliyin ghairi mahallih. Naqlu qawli ruknin qawliyin fi ghairi mahallihi. Contohnya apa? Surat Fatihah harusnya di mana baca? Doa ul ba'da doa ilif tihda au fi kulli raka'atin minar raka'at. Tapi anda apa? Pindah. Di mana pindahnya? Sujud, ruku, apa yang legal? Sujud, ruku, terus? Ghair qiyam. Ghairul qiyam. Hada in fa'alahu, in fa'alta hada wa anta amidan ala dhalika fahina idin batalat salatuka. Batalat salat, batal salatmu, kau sengaja. Tapi in fa'alahu nasiyan, tapi ketika kamu apa namanya nasiyan, mana nasiyan? Pak, ada enggak orang tuh biasanya habis ruku, habis pindah dari satu rakaat ke rakaat lain, berdiri dia enggak baca Fatihah, lupa baca at-tahiyatul mubarakatus salawatun. Ya. Qad yahdusu hadza, kadang ini terjadi. Nah, ini salah satu daripada apa? Penyebab sujud sahwi. Ya, kebalikannya di atas ar-rabyu iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimaliz ziyadah. Ya. Iqa'u ruknin fi'liyin, mendatangkan rukun fi'li ma'a ihtimaliz ziyadah. Apa ma'a ihtimali? Dengan kemungkinannya bertambah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa apa? Kamu ketika sholat ragu apakah sudah 3 atau 4. Ya. Maka yang harus diambil berapa? 3 atau 4? Tapi kayaknya 4 ya. 4 itu udah ragu. Kok baru 3? Tapi kayaknya tadi 4. Maka apa? Ambil yang 3. Tapi anda berprasangka kayaknya dari 4, itu namanya ma'ahtimaliz ziyadah. Kamu tadi berpikiran bahwa ini ada tambah. Maka apa? Ketika anda seperti itu, maka silakan anda sujud sahwi. Tapi apa? Berarti diambil 3, nambah lagi 1 rokaat menjadi 4, menjadi 4. Walaupun anda kata tadi 5 begitu. Wah, Ustaz Zul, kok banyak santri lalu-lalang, kenapa? Nah, Reva, mau pulang itu ya? Ya, ya, ya.
Baik. Atau begini, atau begini, Anda ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Anda tadi keinget, duh, kok baru dua rakaat, padahal saya sholat maghrib, nambah atau enggak? Nambah berapa? Satu rakaat. Atau dia diingetin temannya, kamu tadi baru dua rakaat, maka dia harus nambah berapa? Satu. Saya ulangi, nambah berapa? Nambah satu rakaat. Maka kemudian dia tambahi dengan apa? Sujud sahwi. Atau apa? Atau kebanyakan kita jadi imam misalnya, tadi surat maghrib 4 rakaat loh, gimana cara menguranginya? Sudah terjadi, maka tidak bisa dikurangi. Maka apa? Maka diganti dengan sujud sahwi. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sholat, kemudian apa? Kurang. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Nah, itu semuanya enggak ada. Ayo tambahi lagi satu. Besoknya Rasulullah sholat, ya. Apa? Lebih. Kemudian dikodoi. Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Baik. Faslun ayada faslun ab'adus salat. Adapun ab'adnya salat itu sab'atun tujuh. At-tashahudu al-awwal, tashahud yang pertama. At-tashahud al-awwal sunnah. Ya, Anda jikalau lupa tidak tashahud al-awwal, jadi minar raka'ah ats-tsaniyah mubasyaratan, kamu berdiri, taqumu thumma taqra' Fatihah. Apakah Anda harus duduk lagi? Tidak. Jadi rukun itu, sunnah itu ketika talabbus dengan fardu, ketika sudah bercampur dengan sesuatu yang fardu, maka apa? Tidak usah untuk dikembalikan lagi, dan Anda kemudian nanti diminta untuk sujud sahwi. Rakaat kedua harusnya tasyahud. Tapi apa? Anda berdiri. Ketika sudah berdiri, terus makmumnya subhanallah, makmumnya duduk aja. Subhanallah. Anda jadi imam enggak boleh duduk, enggak boleh tasyahud, enggak boleh kembali. Kata apa? Anda sudah talabbus bil fardhi. Anda sudah apa? Sudah berdiri itu sudah termasuk maka masuk kepada rukun atau rakaat selanjutnya. Maka makmum harus apa? Harus berdiri mengikuti imam. Nah, ketika seperti itu, maka apa? Maka harus apa? Nanti di akhir sujud sahwi. Baik. Mana tadi? Ab'adus salati sab'atun, at-tasyahudu al-awwalu wa qu'uduhu, dan duduknya dia. Yaitu apa? Al-qu'udu fit tasyahudi al-awwal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fi sujud ay fi mada fihi ay fi fit tasyahud al-awwal. Jadi membaca salawat kepada nabi hukumnya sunnah ab'ad. Wassalatu ala al-ali, salawat kepada keluarganya, fit tasyahud al-akhir, di dalam tasyahud al-akhir. Wal qunutu, dan qunut fi salatus subhi, wa qiyamuhu, dan berdirinya ketika qunut. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihi fihi. Hadihi hiya ab'adus salat fahfad. Ini adalah ab'ad salat, hafalkanlah. Faslun ayada faslun tabtulu batal apa as-salatu salat bi 14 dengan 14 apa ni khoslatan bagiannya. Pertama bil hadasi dengan hadas, wa un kana hadasan asghar aw hadasan akbar. Wa bi wuqu'in najasati dengan datangnya najis illam tulqa halan min ghairi hamlin. Jikalau tidak dibuang apa najis halan segera, min ghairi hamlin, dari selain membawa najis. Antum sholat di apa namanya, kena najis, ada kotoran cicak atau tikus, langsung buang. Ketika langsung antum buang, maka apa? Sholatnya apa? Sah.
ya, solatnya sah, kotoran tikus. Begitu pula kotoran apa, burung, burung apa? Itu orang solat di Medina, di Mekah, di lapangan, oh banyak sekali burung. Dari indana fi madzhabil Imam Syafi'i, bahwa apa, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya najis. Tapi kalau Madzhab Maliki mengatakan kotoran burung yang halal, atau kotoran bukan burung, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya tidak najis. Saya bilang, hukumnya tidak hukumnya tidak najis. Jadi kalau kena kena kotoran burung, menurut Madzhab Maliki tidak najis, boleh sholat pakai mukena yang misalnya dikasih telai ayam di sini, walaupun baunya enggak enak, menurut Madzhab Maliki tidak apa-apa. Tapi kalau Madzhab Syafi'i najis, walaupun bisa atau halal dimakan dagingnya. Faham tuh? Entah. Lah suatu saat Imam Haramain Al-Juwayni, itu kan pemuka atau syekh masyayikhnya madhab apa? Syafi'i. Dia berpendapat bahwa apa? Bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya ya najis. Dia suatu saat jadi imam ngimamin di Mekah. Ngimamin di Mekah ketelean burung. Burung darat. Ini kalau menurut saya najis. Najis itu batal. Kalau batal dia sholatnya, batal semua makmum. Gimana ini? Yuslah. Ya, ikut madzhab Hanafi, ikut madzhabnya Maliki, bahwa apa? Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya tidak tidak najis, maka sholatnya sah. Nah inilah perlunya belajar apa? Belajar pemikiran apa? Pendapat orang lain. Agar suatu saat itu yowis lah, gitu kan? Suatu saat itu yowis lah. Misalnya begini, antum najis kotoran apa? Kencing manusia, walaupun kecil najis atau enggak? Najis. Nah menurut Hanafi, menurut Hanafi kalau tidak sebesar logam dinar segini maka apa? Tidak najis. Tidak najis. Suatu saat misalnya Bang Jah di apa namanya di bandara. Enggak pakai apa-apa. Enggak pakai apa-apa gimana? Apa? Pakai celana. Kemudian apa? Dia ada apa namanya? Mau buang air kecil. Tempat buang air kecilnya itu berdiri. Nah, kena. Ini madzhab Syafi'i najis. Tapi ini ukurannya segini. Ini mau ganti sarung atau apa namanya ganti celana ada di bagasi. Masa? Yowis lah. Tahu yowis lah? Yowis lah itu apa? Ya udahlah gitu kan. Baik. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa inkishaful aurati, terbukanya aurat illam tustar halan, jikalau tidak segera ditutupi. Antum salat jadi imam apalagi sarungnya melorot, bleng. Ya? Langsung diambil disarungkan lagi, sah salatnya. Tapi kamu biarin saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kelamaan batal salatnya. Atau si perempuan salat kena angin. Kena angin. Apa? Lepas kerudungnya. Nampak rambutnya seperti mak lampir. Jika langsung ditutupin sah salatnya, tetapi jika tidak maka batal. Wa kishaful aurati illam tustar halan wa nutqu, ma min an-nutqu ay yatakallam, berbicara bi harfin aw harfaini mufhimin 'amdan, dengan satu huruf atau dua huruf yang dipahami, ya, yang di apa namanya 'amdan, ma min 'amdan, secara sengaja, walaupun cuma satu huruf. Contohnya satu huruf itu apa? Qi, apa qi? Awas. Ya,
Qi itu fi'il amar dari waqaya qi wiqayatan wa mauqan fa huwa waqin wa dhaka mauqiyun qi la taqi ra'a yara ru'yatan wa mar'an fa huwa ra'in wa dhaka mar'iyun ra lihatlah satu huruf tapi ini jumlah sempurna jumlah fi'li iya biharfin aw harfaini mufhimin amdan an-nutqu wabil muftir andan ma mana muftir ha? Sesuai dengan makan makanan ya itu namanya muftir makanan amdan secara sengaja tapi kalau enggak sengaja la tabtulu shalah la yubtilu shalah ya wabil muftir andan wal aklu al kathir nasian mangan rek banyak lupa tapi kalau antum dalam keadaan sholat kemudian apa ada soto di pinggir makan kok habis 5 sendok itu kasir atau qalil qalil walaupun lupa batal sholatnya tapi apa tapi kalau cuma sedikit enak ya dicicipi sholat lanjut batal sholatnya tidak ya tidak tapi kayaknya enggak ada orang kayak gini gitu ya. Kayaknya. Baik. Kayaknya enggak ada, tapi kalau ada ya mungkin suatu saat terjadi. Seperti juga ulama itu mencontohkan termasuk salah satu. Ini menurut saya juga enggak masuk akal, termasuk salah satu yang membatalkan puasa itu adalah al-jima'u 'amdan. Maka kalau jima'u nasian, itulah yubtilu shaum. Jadi jima kalau lupa maka tidak membatalkan puasa. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Baik. Kayaknya enggak terjadi, kayaknya tidak terjadi. Atau yang lupa itu bukan jimanya tapi apa? Puasa. Lupa lagi puasa. Kan beda dua perkara ini. Lupanya beda. Baik. Wasalasi harakatin tiga harakat mutawaliyatin apa mutawaliyatin yang berkesinambungan walau sahwan walaupun dalam keadaan lupa. Baik, antum kukur-kukur begini. Tahu dua tiga. Yuhada yubtilu shalah. Semua ada di sini ya. Semua ada di sini dulu ya. Jadi antum sebut gerak tangan itu semuanya. Iya tak apa ini jadi tidak. Jadi antum kalau garo-garo di sini ada apa namanya ulatnya misalnya begini ya tuh 2 3 4 5 6 7 8 ini tidak termasuk ya tangan tidak termasuk karena ketika anda tasyahud tangannya ada yang begini-begini tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah ada yang begini mau karena katanya apa mengusir syaitan ada yang begini-begini kan itu enggak ada yang begini-begini ada yang begini Baik, kalau mazhab kita Syafi'i cukup sekali. Karena dikatakan apa? Dalam hadisnya wa harrakahu kemudian menggerakkan, cukup digerakkan sekali. Nah, kapan ketika menggerakkan ketika baca asyhadu an la ilaha illallah. Harus dengan syababah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Tapi kadang begini kayak gimana? Dia enggak punya jari semua. Ya, jadinya cuma ini. Ayo gimana? Ini tasyahud pakai ini atau tidak? Hada bimanzilati syababa. Ini ya bodoh sama seperti syababa. Baik. Nah, gerak yang membatalkan ini semua gerak begini. Jadi antum begini ya. Satu, dua, tiga. Ya, begitu pula juga gerak badan. Sambil main-mainnya. Tapi ada satu gerakan namanya harakah fahisyah. Yang mana satu gerakan saja sudah membatalkan sholat. Ada bola di depanmu kamu tendang, jeder, batal sholatmu. Ya. Atau antum dengan sengaja di depan masih ada yang kosong, antum lompat kayak pocong. Ada tangga kayak gitu. Ada sholatnya anak-anak itu, sholatnya anak-anak atau sholatnya orang-orang awam ketika sholat tarawih. Anda nanti akan itu mendapatkan keunikan-keunikan. Ya, ketika saya sholat di belakang begitu, kemudian apa? Ada nih sholat tarawih dan ini bapak-bapak ini enggak apa? Enggak berdiri. Baru imamnya mau salam langsung berdiri. Allahu Akbar. Disusul salam.
ini diterima atau tidak ini sholatnya. Jadi imamnya mau tasyahud, dia baru berdiri sendiri, rukuk, sujud, tapi salamnya bareng imam. Ini sholat model apa ini? Ya? Diterima atau tidak ini? Sah atau tidak ini? Ya, kalau disebut sah, kalau ada tumaknina disebut sah, maka sahnya itu dinamakan sholat fardiyah, bukan sholat jamaah. Baik. Wal wasba al fahisha. Apa artinya wasba? Tadi saya jelaskan. Apa wasba? Melompat fahisha yang buruk. War dharba al mufrita. Mukul yang menyakitkan. Ada temanmu sampai pukul jeder. Ini dharba. Wa ziyadati ruknin fi'liyyin amdan, menambahkan rukun fi'li disengaja. Contohnya apa rukun fi'li? Rukuknya dua kali. Ya, rukuknya dua kali. Ya, iktidalnya dua kali. Enggak boleh kecuali salat apa yang rukuk dua kali, sujud dua kali? Salat gerhana. Salat gerhana. Sujudnya biasanya dua kali, antum tamas. Sujud empat kali. Ziyadatu ruknin fi'liyyin. Wa taqaddum 'ala imamihi bi ruknaini, mendahului imam dengan dua rukun. Imamnya baru wala dhalin amin, antum sudah buru-buru persiapan untuk ruku, la yajuz. Wa taqalluq apa bihima bighairi udhrin, apa taqalluq? Mengakhir-akhir, ya biarin aja tuh imam duluan, nanti gua salib nanti gua susul, ya namanya taqalluq bighairi udhrin. Wa niyatu qad'is salat, niat memutus salat. Wa ta'liq qad'iha bi syai'in, dan menggantungkan memutus salat dengan sesuatu. Contohnya nanti kalau saya salat kok tiba-tiba ada cendol, saya beli, ya saya batalkan. Nah, itu namanya ta'liq qad'iha bi syai'in. Mafhum? Ada enggak orang tuh di masjid ada cendol, kemudian apa? Pergi. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Ya. Kemarin tuh saya sholat di Masjid Namira. Ini cerita. Sholat Jumat. Ada kan anak-anak pakaian pramuka apanya begitu kan. Imam ini belum salam. Udah langsung lari semuanya. Ini kenapa nih anak? Ambil makan. Ini Jumat berkah, betul. Belum salam. Udah langsung lari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sholatnya orang awam. Padahal kayak gitu itu juga ditungguin ustadnya. Berarti memang kita ini, masya Allah ini, kalau enggak pesantrennya, banyak orang tuh sholat aja enggak tahu rukunnya. Pernah ada postingan kan, ya seorang orang tua, kayaknya Jumat berkah juga, baru tasyahud, belum habis rukuk kan, ada orang bagi makanan langsung berdiri ambil. Ada tuh enggak? Jadi orang awam itu begitu. Enggak tahu itu bapaknya siapa itu. Mungkin bapaknya Ustaz Zul itu. Baik. Ada jadi dan itu namanya niat ta'lim qatiha bi syai'in. Ini kayaknya juga apa? Juga apa? Yang tadi membatalkan sholat. Dan pernah terjadi adik-adik, pernah terjadi di masa sahabat. Rasulullah itu loh khutbah ditinggalkan. Iya enggak? Rasulullah khutbah Jumat, ditinggalkan oleh para sahabat. Coba Ustaz Joko khutbah, terus antum tinggalin semuanya. Gara-gara apa? Mak tikus bilang gorengan, antum pergi semuanya. Ya, enggak apa-apa. Rasulullah pernah ditinggal. Hatta idza ra'au tijaratan aw lahwan yanfaddu wa taratuka qam. Ketika ada tijarah datang,
tadi Rasulullah meninggalkan sendirian. Kemudian apa? Ayatnya dilanjutkan apa namanya? Apa itu? Selanjutnya ila nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au wa dharul. Kemudian fa ila qadaytum nanti kalau sudah selesai itu fa ida qadaytum fa kalau sudah selesai sholat Jumat sudah pergi lah. Nah gitu. Baik, jadi ini juga pernah terjadi. Kok bisa sih kan sahabat? Sahabat yang muridnya Nabi yang awam awam, yang nggak juga baru-baru, yang tidak apa, nggak ngerti. Baik. Bahkan ada saat di dalam hadis Sahih Bukhari ada orang itu sholat dengan sahabatnya, sholat itu pakai sarung dua, tapi apa sarungnya itu dikalungkan di sini, dikalungkan apa ya sarung tadi diikatkan di sini, apa yang lebih lebih kurang diikat di sini, jadi dadanya terbuka apa bawahnya juga tertutup. Santrinya Nabi Muhammad itu mengikuti itu begitu. Itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Suatu saat pada zaman tadi ini sahabat sudah sepuh, ya. Sahabat sudah sepuh. Dia sholat kok begitu? Wah, diapain? Disindir atau dibuli lah zaman sekarang. Dibuli oleh banyak sahabat, apa namanya oleh banyak tabi'in. Sholat kok begitu modelnya? Nangis dia. Kenapa nangis? Kemudian dia bercerita, sesungguhnya saya melakukan kayak gini ini pada zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah membuli saya. Maka sholat kayak gitu juga bu boleh. Maka antum kan sholat kan gak ada sholat seragam. Biasanya pondok-pondok kan seragam ya, pakai jubah semuanya atau pakai imam. Ada yang gak pakai kopiah, ada yang gak pakai apa lagi? Celana. Celana, ya, itu pak jadi ya. Sarung. Ada yang pakai celana, ya, ada yang pakai celana, ada yang pakai kaos, tidak apa-apa. Hey, wataratun fi qatiha, mana wataratun? Ya, ngaku apakah mau saya batalkan atau mau saya lanjutkan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana waffina bima 'allamtana wa qina 'adzabannar. Alladzi yanfa'una ayat sholat duha yang perempuan boleh balik.